Kita explore rasa serunya, sensasi fruity memang nyata. Mau yang ngeblend, memang fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, bikin ceria banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya, fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya, fruity ngeblend sensasinya. Fruity ngeblend sensasinya. Banyak pilihan rasanya, fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya, fruity ngeblend sensasinya. Halo Fruityzen, wow, selamat malam. Waduh, rame banget ya. Ya ampun, luar biasa banget. Hujan tetap semangat nih. Tetap semangat ya. Mana sekali lagi suaranya Fruityza. Mantap. Mari sekarang kita lanjutkan seru-seruan di acara Fruity World Festival 2022. Ya, dengan tema World of Creativity, ngeblend kreativitasnya, ngeblend sensasinya. Mungkin kita kenalan dulu Cia ya. Boleh kita kenalan ya? Dulu ya, okay, walaupun ya. Udah pada tahu Rafael ya. Ya juga. Halo semuanya, hari ini aku Rafael dan teman saya yang cantik ini. Halo, selamat malam, aku Cia Wardana. Benar, kita bakal nemenin kalian semua untuk seru-seruan hari ini ya. Betul, jadi kita pas bakalan. Huh? Tadi udah break, udah makan dulu, udah siap lagi dong lanjut acaranya. Betul, ya. Betul, sama ya. Teman-teman udah mandi semua ya sekarang ya, kayaknya. Seger nih mukanya ya. Tapi janji ya, meskipun hujan turun tetap stay di sini ya. Mantap, keren nih Fruityzen sini. Oke, jadi ya pokoknya teman-teman Fruityzen harus siapin tenaganya, siapin energinya. Yeah. Buat nonton nanti ada Naura Ayu, siapa yang mau nonton Naura Ayu? Ada siapa lagi Cia? Ada Yofi Nuno. Wow. Sebentar, kalau nonton Yofi Nuno harus bawa pasangan nih, mana? Iya. Pada bawa pacar nggak? Ada yang bawa pacar? Dengarkanlah wanita, mana wanita pujaanku? Ada jomblo semuanya? Ada jomblo? Ya. Terus ada langsung siapa lagi ya? Yang terakhir? Ada Changcuter. Changcuter, wow, banyak nih, banyak banget nih yang nungguin Changcuter. Coba kita cek dulu, ini semua dari Jakarta. Dari Jakarta? Nah, dari Bekasi ada, dari Bekasi. Oh, dari Bogor, ini. Dari Bogor. Dari Bogor. Dari Bandung, ada dari Bandung? Oh, teman kita itu, teman kita ya. Dari orang Bandung. Sunda ternyata ada juga di sini ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, aku pengen teman-teman ingat ya protokol kesehatan. Betul. Walaupun mungkin agak susah, jadi maskernya boleh dipakai, jangan lupa ya. Supaya jaga acaranya jarak. Lancar juga ya. Benar, jaga jarak. Kamu jaga jarak sama mantan kamu ya. Dia udah gak ada gunanya. Capek ya. Capek ya kalau ngedeketin mantan terus. Benar banget, pokoknya diperhatiin protokol kesehatannya. Kita sama-sama saling menjaga di sini ya Cia ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong, gue kayaknya udah mulai penasaran nih sama kepo banget. Terus ada, kan sekarang ada mau pengumuman pemenang challenge itu. Iya benar. Siapa ya pengumuman, siapa ya pemenang challenge itu ya? Nah itu dia, di sini. Ini udah pada nungguin pasti kan pengumumannya. Udah pada nungguin kan, ini ada kompetisi-kompetisi juga. Tapi sebelum itu, coba mana yang udah pegang Fruity, mana udah pegang mana Fruity. Mana ada yang punya Fruity gak? Diminum dulu ya. Habis, beli lagi di booth sana tuh. Di booth sana ada, di belakang ada ya. Nanti kita juga minum Fruity-nya ya. Oke, coba dibuka dong Fruity-nya, diminum. Dilambai-lambaikan Fruity-nya. Wah, kalian keren banget. Dijamin kalau minum Fruity nonton konsernya dari awal sampai akhir nanti kuat. Suaranya terus-terusan ada ya. Kita kan harus siap nyanyi kan? Benar, karena kalau habis minum Fruity itu ngeblend sensasinya. Ngeblend sensasinya. Kalau belum punya di sana nanti di situ teman-teman bisa beli atau nanti kita juga boleh ya. Ini ada yang rasa lemon. Ya. Jadi yang rasa lemon ini baru katanya. Iya, katanya tambah C. Iya, tambah C. Tambah Cia ya. Tambah C. Jadi kan sekarang kayak lagi pandemi gini kan kita perlu vitamin C yang cukup ya Cia ya. Nah ini minum Fruity juga banyak vitamin C-nya. Ayo kita minum sama-sama dulu yuk Fruityzen. Kita cheers ya. Cheers. Wow.
Aku sudah siap nyanyi bareng Naura, bareng Yopi Nuno dan Chang Cuters ya. Ya, wajar. Tapi, kalau kamu wajar siap karena kamu penyanyi. Ya udah aku ngedance aja di belakang ya. Oke, okay, Cia, Cia mau nyanyi juga kan nanti kan? Mau nanti aku sih. Ajarin. Oke, okay, ajarin ya. Tapi kalau misalnya Cia perhatiin ya, itu raincoat-raincoatnya juga warnanya warna fruity semuanya tuh. Iya, keren cakep banget, keren semuanya. Banget. Ini tadi dari jam berapa sih di sini kalau boleh dau-dau? Dari pagi. Dari pagi. Ya jangan ngambek gitu dong kamu, hei. Mukanya dari pagi. Tenang. Pokoknya semakin meriah aja nih Cia ini acara Fruity World Festival 2002 ini. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin kalian semuanya bahwa nanti di sini Fruityzen akan ada memenangkan door prize kalau misalnya Fruityzen stay sampai akhir acara nanti. Ternyata enggak cuma yang di sini aja, di rumah juga boleh ikutan. Ada di rumah iya, ya. Halo, hai teman-teman yang di rumah. Karena acaranya hari ini itu juga bisa dilihat lewat YouTube, lewat Metaverse juga. Tolong dadain balik kita ya teman-teman di rumah ya. Nanti boleh komen-komen juga, nanti komennya kita bacain. Betul, ya. Nanti pun kalau misalnya mau tanya-tanya sama Naura, boleh. Boleh. Nanti bakalan kita sampein. Boleh, tapi jangan lupa dulu untuk absensi di PIC sekolah. Dan nanti kalian bisa mendapatkan voucher dari Google Play senilai Rp50.000 untuk 200 orang. Tepuk tangan ya buat Fruity. Ampun, baik banget Fruity. Aku jadi pengen ikutan kan aku stay sampai akhir acara. Jangan, kamu kerja di sini atau kasihan nanti Fruityzen-Fruityzen yang lain gak kebagian. Ya udah kalau gitu buat Fruityzen yang udah hujan-hujanan dari mereka mateng banget sih dari panas ya. Terus dihujanin. Dihujanin, gak apa-apa demi demi Fruity World Festival 2022. Tapi nanti itu diumumkannya pada akhir acara. Tapi jangan sedih, kita masih punya hadiah yang lainnya. Tambahan ya. Tambahan. Ini selain yang 200 tadi yang Rafael bilang. Selain 200 yang, aduh Fruity itu banyak bertabur hadiah banget. Oke, okay, baiklah. Jadi Cia sama Coco Rafael di sini mau bagiin hadiah buat kamu yang pegang botol Fruity dengan muka yang gemes banget. Nah, ayo. Kalau ketangkep sama kamera, kita bakalan kasih hadiah. Coba ya, siap-siap. Siap-siap dulu mukanya mana? Coba yang cantik, yang coba ganteng yang... boleh. Nanti kita tampilin di LED. Siap-siap nih. Mana? Ya, adum. Mana? Mana? Ayo, kira-kira siapa ya? Yang mana, yang mana? Yang mana nih? Yang pegang mana nih? Fruity ya? Yeay, ini. Oke, coba. Mana gayanya, mana gayanya? Coba gaya dulu dong. Yeay, mana orangnya? Oh itu, selamat kamu mendapatkan voucher Google Play Rp50.000. Mana joget dulu dong? Joget dulu, oke, kita lanjut ya. Lanjut ke berikutnya. Ayo siap-siap lagi. Siap-siap lagi. Yang paling cute kalau kata orang Korea, yang paling kiyo. Yang paling kiyo. Paling kiyo mana? Diangkat frutinya. Angkat, coba. Mana kira-kira kameranya? Cari kameranya. Kira-kira siapa jujur, nih? Jujur aku juga cari kameranya nih, mana? Ini orangnya siap tuh. Selamat kamu mendapatkan Rp50.000 voucher okay, Google joget Play. Dulu. Joget dulu dong. Jogetnya lagunya swag ya kalau cowok ya, asik. Oke, kita masih punya 3 voucher lagi Cia. 3 lagi, oke mana muka yang kerennya, muka lucunya, muka aus. Pokoknya muka seakan-akan kamu adalah brand ambasadornya Fruity. Nah, cakep ya kan? Mana coba, mana coba. Oh, cantik sekali. Mana tadi kakaknya, mana yang sebelah mana? Tadi ya ampun kak itu. Oh itu, mana, di belakang mana? Sana. Ya ampun itu Jennie Blackpink. Oh. Ayo joget dulu, selamat ya mana, kamu mendapatkan voucher Google Play Rp50.000. Kehalangan Jimmy Jeep, oh itu dia, hai selamat ya kamu dapat hadiah. Oke. Oke ditahan dulu katanya. Ditahan dulu. Ditahan dulu nanti pokoknya siap-siap, pokoknya Fruity-nya kalau udah habis beli lagi. Buat nanti kalian bisa pose dapetin hadiah voucher Google Play Rp50.000. Oke, kita sekarang lanjut dulu ya. Tapi aku tuh pengen tanya deh, Coco Rafael tuh dari tahun 2021 udah ikutan kan ya acaranya? Oh, aku tuh langganan sama Fruity, makanya aku udah ngeblend banget sama Fruity. Oh gitu, Bu Dewi aku juga tolong langganan ya Bu Dewi. Kita berdua ya Bu Dewi ya. Oke, jujur aku happy banget Cia bisa bergabung lagi di acara Fruity World Festival 2022 ini. Karena kenapa? Waktu itu kan online. Iya. Kalau sekarang tuh udah offline dan ada tiga platform juga. Iya, online betul. Iya, terus udah gitu Metaverse, offline iya juga
dan ada metaverse. Itu canggih banget ya metaverse ya, zaman sekarang banget. Betul. 2022 banget. Betul banget, itu pokoknya pokoknya ini pertama kalilah brand teh yang pakai metaverse. Keren gak tuh Fruity? Ih keren banget. Tepuk tangan dong buat Fruity dulu dong. Tapi gak cuma itu aja Cia. Jadi Fruityzen ini tuh ditantang kreativitasnya melalui kompetisi perorangan dengan tema ngeblend sensasinya dan juga kompetisi per grup yang membawa nama sekolah serta mengapresiasi guru yang terlibat dalam pengembangan kreativitasnya. Berarti yang datang tadi ikutan challenge itu membawa nama baik sekolah. Betul, makanya hebat banget di sini tuh yang datang-datangnya ya. Ternyata temanya itu tadi ya yang kita udah kasih tahu juga ke teman-teman untuk tahun ini temanya adalah World of Creativity. Apa tuh Cia? Jadi teman-teman di sini tuh kreatif. Kreatif ya. Iya. Benar-benar. Pokoknya kita bisa mengekspresikan semua kekreativitasan kita di acara Fruity World Festival ini. Nah, kalau misalnya bilang kreativitas itu kan gak terbatas ya. Gak terbatas. Jadi di sini tuh kita merangkul sekolah-sekolah baik daripada gurunya maupun siswanya untuk menuangkan bakat dan ide kreatif mereka melalui School Creativity Competition yang memperebutkan kerjasama sponsorship dengan Fruity Sosro untuk terus ada. Betul, selain itu juga ada ngeblend sensasinya challenge. Ya. Ini adalah kompetisi perorangan terus juga grup berdasarkan 5 pilar di Fruity World Festival yaitu music, art, dance, fashion, sama game juga. Dan nanti kita akan lihat ya pengumuman pemenangnya siapa aja ya Cia ya. Betul. Nah dan ini yang paling baru yang tadi aku yang udah kita sounding sebelumnya. Fruity Virtual Experience. Ini adalah yang terbaru dan pertama kali untuk brand minuman teh. Fruity berhasil menjadi yang pertama menjajaki dunia metaverse. Nah buat kalian yang penasaran. Buat kalian yang penasaran nanti kalian bisa langsung coba tuh di booth-nya di sana ya. Oke, ayo tepuk tangan dulu buat Fruity dong. Semangat semuanya ya, masih semangat ya. Oke. Dari tadi tuh kayaknya Cia sama Coco Rafael ngomong. Terus emang kayak apa sih ya competition ngeblend sensasinya sama School Creativity ini? Pengen pada tahu kan? Pengen tahu gak? Pengen tahu kan? Oke, langsung aja. Gak apa-apa, jawab dalam hati aja ya. Kalau gak mau jawab pakai mulut dalam hati. Kenapa? Apa-apa, ngomong apa? Kenapa? Naura. Naura bentar lagi, bentar lagi tuh Naura udah siap. Di video ini ada Naura juga. Ya, tunggu ya sebentar lagi ya. Yakin mau nonton Naura? Oke, kalau mau nonton Naura berarti harus simak dulu video ini baik-baik. Karena kata Naura tadi itu udah titip pesan ke Cia sama Rafael katanya. Iya. Teman-teman sabar ya, gitu kata Naura ya. Ya udah, kita lihat dulu video berikut ini. Check it out. Kita muda, kita beda, banyak mau, banyak suka. Mau yang baru, suka coba banyak warna. Fruity pas sama kreasi kita, kita eksplor rasa serunya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya. Sensasinya kita eksplor rasa serunya. Sensasi Fruity memang nyata. Mau yang ngeblend, memang Fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, bikin ceria banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Wow, keren banget. Tepuk tangan dong buat Fruity World Festival 2022. Jadi kangen deh masa-masa SMA. Oh iya sama. Pengen sama deh balik 17 tahun lagi. Gak apa-apa kok baru 2 tahun yang lalu kan. Dua tahun yang lalu berarti 19 sekarang. Iya sekarang. Boleh. 19. Besok hari Senin kan kita upacara bareng di sekolah ya. Nah, biasanya kalau upacara aku bolos. Ya, jangan dong. Gak boleh ditiru ya. Oke, tadi nungguin siapa? Nungguin Naura, bentar lagi Nauranya bakal keluar. Coba kira-kira ada yang mau kolaborasi sama brand ambassador Fruity 2022? Ada yang udah tahu siapa brand ambassadornya?
Naura, iya iya iya. Keren siapa banget. Coba yang mau kolaborasi, aku iya, juga sama, pengen. Iya sama, aku juga mau. Ini kita sepanggung juga, aku udah bangga banget rasanya. Iya, ini iya, pasti iya, pada iya. Iri kan kita bisa sepanggung sama Naura. Enggak iri. Emang maunya nonton di situ aja? Kenapa? Oh kita juga lihat. Benar-benar bagus. Iya. Kalau Naura punya jalan tengah, kalau aku belah tengah aja ya. Iya. Rambutnya belah tengah aja. Oke. Okay. Itu tadi mereka berdua semangat banget karena udah minum fruity. Iya. Makanya tadi banget. Ngomongnya kenceng banget, ya kan? Bener kan? Ini semua fruitizen sini tuh ngeblend banget tuh sensasinya tuh ya kan? Ngeliat kan? Iya. Ngeblend banget satu sama lain. Pokoknya kita harus seru-seruan hari ini ya. Iya. Oke. Okay. Sekarang kita mau ada apa nih Cia? Kalau gitu udah deh, kan dari tadi minta Naura. Langsung aja kali ya, kita saksikan ngeblend performance top 15 featuring Naura Ayu. Yeay. Sensasi fruity memang nyata. Bau yang ngeblend memang fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, bikin ceria banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Wow, yeay, itu keren. Dia tadi ya. Kasih tepuk tangan dong untuk 15 pemenang. Ya, ini ada ya. Arista. Arista mana Arista? Mana Arista coba? Oh, ini halo Arista. Wih, cantik banget bling-bling ya mukanya. Ada Raihanun juga. Raihanun yang mana? Ini Raihanun. Oh, sebelah sana. Terus ada Putri. Mana Putri? Putri? Oh, putrinya tertukar sama sapu lidi ya. Oke, okay, sorry. Oke. Okay. Terus juga ada Azahra. Gak ada. Ya udah deh, kita lupain aja. Ada Cia, ada Rafael di sini. Betul. Ya. Atau enggak kita kenalan satu-satu deh ya, boleh ya? Kenalan satu-satu boleh. Dari sana boleh, tadi siapa aja? Siapa namanya? Melanie. Oke, okay. Kamu siapa namanya? Lucy. Oke. Okay. Hai Lucy. Halo. Aku Virgi. Aku gemes banget. Kamu siapa namanya sayang? Halo semua, aku Olin. Hai Olin. Terus? Halo semua, aku Una. Halo Una. Halo semua, aku Agnes. Hai Agnes. Halo, aku Ladifa. Ladifa. Ini siapa namanya? Halo semuanya, aku Najwa. Najwa. Oh, Najwa Shihab gak Najwanya? Beda ya. Beda Najwa ya. Ya. Oke, okay, ini siapa namanya? Aku Iva. Iva. Aku Bileh. Siapa? Bileh namanya. Oke, baiklah. Sekarang kita tuh udah tersambung di metaverse ya, teman-teman. Tadi gerakannya kayak gimana? Oke, semuanya di sini harus ikutan kalau mau Naura keluar. Naura udah di samping loh. Cepat hafalin gimana gerakannya? Oke. Cuman, nah, coba dong satu, tangannya doang. Satu, dua, tiga. Ha. Ya udah pinter deh. Udah pinter. Aku anggap jago semua. Kalau gitu sekali lagi kali sekali ya. Sekali lagi kali ya, kayaknya kurang seru gitu ya. Oke, kalau gitu kita lihat sekali lagi. Ngeblend performance top 15 featuring Naura Ayu. Ah.
kita muda, kita beda, banyak mau, banyak sukar. Mau yang baru, suka coba banyak warna. Futi pas sama kreasi kita, kita eksplor rasa serunya. Rasa serunya, sensasi fruity memang nyata. Mau yang ngeblend, memang fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, bikin ceria banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya, fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasa, fruity ngeblend sensasinya. Aku Naura Ayu, seneng banget hari ini bisa ketemu kalian. Tapi sekarang kita tuh mau ngapain sih kak? Oke. Kalau gitu kita chit chat aja. Oke, halo Naura. Hai. Apa kabar? Baik. Dari tadi udah pada nungguin nih, Naura mana? Katanya gitu. Ini dari tadi kita dimarah-marahinnya Rafael ya. Mana Nauranya? Bosen lihat Cia sama Rafael katanya. Nih Nauranya udah ada di sini, mana dong semangatnya buat Naura? Nah, tadi kan kita udah lihat ya performance dari top 15. Okay. Ngeblend sensasinya, boleh duduk silahkan. Boleh. Waduh, ini udah ditunggu-tunggu banget nih kehadiran Naura. Kalau misalnya tadi kita lihat ya, kita kan kayak flashback ke masa-masa SMA gitu ya Cia. Iya benar. Jadi memang masa-masa SMA tuh gak pernah bisa dilupain. Iya, gak pernah dilupain. Kalau Naura tuh di sekolah ikut ekskul gitu gak sih? Aku dulu pas masih SMP ikut ekskul. Oke. Ekskul apa tuh? Dulu sempet apa tuh wushu. Wow. Wushu. Dulu tapi sekolahnya bagus ya kayaknya ya. Sekolahnya sekolah bagus ya. Sekolah aku paling mentok ini soalnya. Dance biasanya. Sama. Jadi aku tuh penasaran banget nih sama Naura kan sekarang Naura itu masih muda, terus prestasinya luar biasa, lagunya juga keren-keren. Kira-kira Naura itu punya guru yang menginspirasi nggak untuk karir Naura gitu? Yang mendukung, mensupport? Ada? Ada. Kalau cuma disuruh sebut satu, aku bakal sebut Mama. Mama adalah guru Mama. Juga ya? Iya, sebenarnya bukan guru, tapi aku belajar semua hal tentang hidup, tentang karir, segala macam dari Mama. Secara ya, mamanya juga penyanyi yang luar biasa bener. Ya. Kalau mama ngajarin percintaan juga gak mama? Aku kalau ada soal percintaan konsulnya ke mama papa. Aku tuh sering serius? Banget cerita sama papa. Iya. Ya ampun. Gila, aku zaman aku sih aku malu ya cerita takutnya gak dibolehin gitu ya. Emang beda sih. Yeah. Nah ini buat teman-teman yang mungkin nontonnya di YouTube atau di Metaverse di rumah. Mungkin Naura boleh say hi dulu deh ke kamera, ada yang lagi nonton di rumah juga. Kalau mau tanya-tanya boleh langsung komen aja di kolom pertanyaan ya, nanti betul. Kita bakalan bantuin tanyain ke Naura. Ya. Oke, ngomongin soal karir Naura nih. Terakhir kalau enggak salah lagunya Menikmati Sedih. Kenapa masih Menikmati Sedih sekarang? Sekarang sih aku udah happy ya. Udah happy. Bagus. Jangan lama-lama. Iya. Terus sekarang lagi ada proyek apa yang disiapin atau lagi sibuk apa gitu Naura? Alhamdulillah aku baru aja rilis buku terbaru aku, buku yang ke-6. Wow. Judulnya Teen's Guide to Self-Discovery. Terus sekarang lagi banyak acara nyanyi-nyanyi lagi sih. Seneng ya karena udah banyak off-air juga. Dan juga kesibukannya sekarang adalah jadi brand ambasadornya Fruity. Betul. Nah itu gimana tuh perasaannya waktu kepilih? Dan kenapa Naura merasa, oh ya aku cocok juga nih ternyata dipilih jadi brand ambassador. Aku bersyukur banget sih, karena emang semenjak jadi penyanyi remaja tuh gak mudah buat aku. Dari penyanyi cilik ke penyanyi remaja transisi. Cukup challenging juga, cuman bisa menjadi brand ambassador Fruity itu yang bikin aku senang banget sih. Oke. Keren banget ya. Nulis buku juga, nyanyi juga, main film semuanya. Boleh bagi-bagi. Tolong Naura jangan MC ya, takutnya nanti kita gak kebagian job. Semuanya diambil Naura. Bener banget. Tapi Naura kan sekarang masih sekolah SMA berarti ya? Masih sekolah SMA. Terus gimana nih, mungkin dari teman-teman ada yang pengen juga berkarir seperti Naura, tapi gimana caranya untuk membagi waktu dengan sekolah supaya sekolahnya juga tetap lancar gitu loh? Kalau aku pribadi sih,
Tetap sekolah pada weekdays, dan apalagi kan aku blended school, jadi secara online. Terus kalau misalkan emang bener-bener udah mentok banget, gak bisa, baru izin. Iya, cuman kan hari ini hari Sabtu, malam minggu gitu. Di sini ada yang jomblo gak sih? Nah. Eh, sebentar. Tolong Fruitizen, kenapa kok jomblo bangga? Oh, jomblo itu hal yang banyak harus dibanggain ya? Iya dong. Iya benar-benar. Iya. Karena bisa lebih konsentrasi, bisa lebih kreatif, bisa lebih ngeblend sama teman-teman. Ya udah kalau gitu malam minggu kali ini sama aku. Mantap. Eh, Mbak happy banget kamu ya Mbak ya? Kamu SMA juga? Jangan lupa juga minum fruitinya lagi ya. Jangan sampai kehausan di sini ya. Dipastikan jangan sampai kehausan. Dikeluarin lagi fruitinya kalau udah habis. Beli lagi fruitinya di booth di sebelah sana ya. Iya, okay. Betul. Oke, okay, jangan lupa sekali lagi aku disuruh ingetin untuk teman-teman yang di Metaverse dan juga yang di YouTube. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya aja karena nanti bakalan kita bantuin tanya ke Naura ya. Betul. Mungkin yang di sini Fruitizen mau tanya sama Naura, ada yang mau tanya sama Naura? Ada yang mau tanya sama Naura enggak? Ada yang mau tanya sama Naura? Boleh. Boleh. Ini yang cowok aja, yang cowok nih siapa kamu namanya? Siapa namanya, boleh? Ih, happy banget lihat. Iya. Siapa namanya? Aji. Namanya Aji, iya. Mau tanya apa sama Naura? Ah, ini teknik membaca mulut kita ya. Kesusahannya masa transisi dari penyanyi. Cilik. Oh, dari penyanyi tadi, cilik. Okay. Sekarang penyanyinya sekarang nyanyiin lagunya udah bercintaan gitu ya. Karena tadi Naura udah sempet bahas ya, kan susah tuh masa transisi. Oke, Aji katanya pertanyaannya kayak gitu tuh Naura. Gimana ya, boleh dijawab pertanyaannya Aji, Naura? Terima kasih banyak Aji buat pertanyaannya. Aduh, happy ya Aji ya. Sebenarnya yang bikin sulit itu karena masih banyak orang yang belum bisa menerima kalau kita tuh juga bertumbuh. Kayak gitu. Jadi masih banyak hal yang mungkin gak sesuai sama ekspektasi mereka. Tapi aku senang sih karena so far lebih banyak respon positif dari perpindahan aku itu. Kayak gitu sih, sulitnya itu karena orang masih banyak yang kurang bisa menerima. Oke. Ya, padahal kan kita jadi dewasa ya lama-lama yang gak bisa jadi anak-anak terus. Lagian lagunya juga enak-enak banget. Iya, terima kasih. Menemani hari-hari aku juga gitu. Iya, kalau lagi galau-galau tuh aku yang... Nanti Smash mau cover kan katanya kan. Jalan tengah ya. Jalan tengah ya. Eh katanya Naura mungkin boleh disapa teman-teman yang di Metaverse dulu gak ke kamera? Di kamera sana tuh yang tengah. Hai teman-teman yang di Metaverse. Lucu banget sih. Oke, lanjut lagi ya, nanya-nanya lagi sama Naura ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk karir Naura, nyanyi, ngedance, acting, sebenarnya itu kamu belajar sama siapa sih? Ada kursusnya sendiri atau memang otodidak atau gimana? Kayaknya karena dari kecil udah sering ikut mama show, jadi sering ngeliatin, ikut-ikut nari juga. Iya, gitu. Cuman kalau les, enggak. Jadi mama juga ngajarin juga kali kamu nyanyi ya. Acting, kalau acting? Kalau acting karena dari kecil aku suka musikal, jadi itu yang jadi pedoman buat aku dalam karir sih. Jadi acting nyanyi sambil nari itu menurut aku basic. Iya. Keren banget ya. Enggak, aduh. Kamu tuh senior loh tapi ya. Mamanya lebih senior lagi ya, Halo, ada mama, hai mama ada di samping ya. Nah mungkin Naura ada pesan-pesan gak sih buat Fruitizen yang juga kan pengen kreatif juga kayak Naura gitu. Gimana sih caranya supaya tetap semangat seperti Naura sampai cita-citanya bisa tercapai? Yang pastinya selain cita-cita yang harus diutamakan, menurut aku kesehatan pribadi juga perlu banget inner self-nya. Dan dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan juga baik sama kita. Betul. Dan melakukan hal yang baik untuk banyak orang. Jadi itu sih. Iya, benar-benar. Kita kalau misalnya dikelilingi orang-orang yang positif, kita juga akan tetap bisa berkembang dengan positif juga ya. Betul. Berkarya dengan positif, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Naura dong. Terima kasih. Oke, Naura tadi yang di belakang-belakang katanya minta disapa juga. Hai. Halo, hai tuh, hai. Hai. Nah, sekarang kita lihat ke belakang. Di belakang sini tuh kita udah tersambung sama Metaverse tuh, udah ada namanya. Oh, banyak banget, ada si Komo.
ada Lutfi. Ada Akmal, mungkin boleh disapa tuh yang manggil Naura, Akmal. Hai Akmal. Ada yang loncat-loncat. Ada yang loncat-loncat gak capek ya? Okay. Oh my God. Loncat-loncat gak apa-apa. Tuh, ada yang mau nanya, kalau ada yang mau nanya di Metaverse juga boleh. Nanti kita bakal tanyain sama Naura. Coba, halo Naura dari Akmal, hai semuanya. Ada Irfan, Wahyu, ini kebanyakan cowok ya? Iyalah, kebanyakan cowok pastinya nih. Oke. Okay. Iya. Keren ya. Ada yang naik-naik, loncat-loncat. Di sini ada yang main juga Metaverse? Ada. Enggak 2022 belum, kamu belum, belum ya, nanti ya. Geleng-gelengnya, enggak. Oke, mana coba semangatnya, kalau enggak semangat Naura enggak akan pro. Mana semangatnya Frutiza? Gimana, Nauranya perform sekarang? Emang udah siap joget-joget bareng Naura? Coba lagu apa yang paling kamu pengen denger dinyanyiin Naura? Jalan tengah. Coba nyanyi dulu dong. Sebelum Naura yang nyanyi, Frutiza dulu yang nyanyi jalan tengah refnya aja. Satu, coba. Dua, tiga. Keren. Tapi suaranya udah mulai habis, jangan lupa minum fruity-nya lagi ya. Iya. Ya, supaya kuat, beli yang lemon, banyak vitamin C-nya. Oke? Oke? Gimana tadi nilainya Naura, teman-temannya nyanyi? Gemes banget, lucu. Gemes-gemes ya. Gemes-gemes. Ini kalau di karaokean nilainya 100. Iya. Karena dihargai usahanya ya, bukan suaranya ya. Oke, okay, Naura hari ini kira-kira hari ini mau bawain berapa lagu? Aku bakal bawain 6 lagu. 6 lagu? Kenyang ya. Oke, ini teman-teman bandnya juga sudah siap di belakang. Kalau Naura sendiri dari Fruity suka yang rasa apa favoritnya? Aku suka yang lemon. Yang lemon karena yang paling baru. Iya, makanya aku kuning. Iya, makanya kuning ya. Karena banyak mengandung Naura, mengandung C maksudnya ya, vitamin C di dalamnya. Tuh, Naura sukanya Fruity yang lemon. Kalau teman-teman sukanya Fruity yang apa? Blackcurrant, apa, freeze, apa, blackcurrant lagi, apa, wah banyak banget. Lemon, ya. Lemon tuh ada yang ngomong ada lemon. Ada yang lemon, lemon bagus, harus banyak apa, makan apa? Vitamin C. Yang gratis. Oh yang gratis. Tenang. Nanti tenang ya. Kamu panggil Cia sama Rafael pas nanti Naura beres nyanyi, ntar kita kasih, mau gak? Mau ya, janji ya nyanyi dari awal, dari lagu pertama sampai lagu ke-6 ya, janji ya. Harus ikut joget ya. Oke, gimana teman-teman? Udah siap ya? Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat special performance dari brand ambassador Fruity 2022, Naura Ayu. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity-nya brand sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya. Sensasinya. Kita muda, kita beda, banyak mau, banyak suka. Mau yang baru, suka coba banyak warna. Fruity pas sama kreasi kita, kita eksplor rasa serunya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngebret sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngebret sensasinya. Kita eksplor rasa serunya. Sensasi fruity memang nyata. Mau yang ngeblend, memang Fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, bikin ceria banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngebrand sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngebrand sensasinya. Fruity ngebrand sensasinya. Wow. Boleh, coba Cia bagiin sebelah situ kali ya, Cia ya. Hati-hati ya
sayang ya, ini tangkapnya aku rempar pelan-pelan ya. Jujur cewek semua, gue takut ketiban ya. Hati-hati ya, 1, 2, 3, up. Up. Oke. Sini ya. Rafael. Hati-hati ya. Nanti kita main. Yang belakang ya. Tapi hati-hati ya sayang ya, nangkepnya ya. Oke. 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 Semua rebutan ya, kalau Fruity emang Fruity itu juara banget. Iya. Ngeblend sensasinya. Aduh aku pengen jadi Fruity deh. Soalnya direbutin. Oh wow. Soalnya direbutin ya. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan Naura yang keren banget pastinya. Iya. Ya? Dan kita juga mau ngingetin tadi buat yang tadi kan aku tanya, ada yang main metaverse enggak di sini? Nah, karena itulah kita mau kasih tahu. Jadi di metaverse itu ya Fruitizen, kita bisa bikin avatar kita sendiri. Betul. Iya kan? Terus ini adalah Fruity, itu adalah brand minuman rasa buah pertama yang bisa masuk ke multiverse. Wow, keren banget. Tepuk tangan dong buat Fruity sekali lagi, Fruitizen. Wow. Nah, jadi teman-teman bikin multiverse, terus udah gitu bikin avatar, nanti foto selfie, ntar bisa dapat hadiah juga dari Fruity. Betul, nanti pokoknya kalau pengen info lebih lanjut, cek Instagramnya Fruity ya. Jadi kalian nanti main metaverse di sana keren banget tahu, bisa bikin avatar, bisa loncat-loncat kayak tadi ya. Tahu nggak Instagramnya Fruity apa? Nggak tahu, ya udah aku kasih tahu. @fruitysosroid, di follow ya. Jangan lupa di follow banyak, nanti informasi-informasi bisa dapetin hadiah banyak banget dari Fruity. Betul, kalau Instagram aku tahu nggak? Follow juga ya Cia Wardana kalian. Follow ya. Oke, kan tadi kita udah ngomongin soal... Apa-apa? Ya fall nanti back, di follow back sama Coco Rafael. Follow-nya follow lu tapi follow-nya iya, gue ya. Betul. Boleh. Tadi kita udah ngomongin masa-masa SMA. Betul. Udah ngomongin guru ya. Kira-kira kalau misalnya guru favorit Cia waktu SMA, guru apa? Guru olahraga kalau aku. Kenapa guru olahraga? Ganteng. Tapi pasti nih Fruitizen di sini juga punya guru favorit dong. Ada gak? Ibu Lia guru apa? Ibu Lia akuntansi, terus guru siapa lagi? Guru apa? Satu-satu, oke sabar, tenang, oke. Iya. Ya kamu yang pakai baju coklat. Kidau tuh siapa? Siapa? Oke. Ya oke deh. Anggap aja kita dengar ya. Iya. Oke. Nah sekarang tadi kan kita udah nungguin juga nih pemenang-pemenang yang ikutan lomba yang tadi 5 pilar itu. Betul. Ada music, ada art, ada fashion, game, sama juga ada dance juga. Oke. Nah sekarang kita mau tahu nih pemenangnya kira-kira siapa. Tapi kalau bukan kita yang ngumumin kan. Kita, ya jangan dong kan kita bukan jurinya. Bener juga ya. Yang ngumumin? Jadi kita mau panggil jurinya dulu. Untuk yang fashion dulu. Kalau gitu kita langsung panggilkan juri. Untuk fashion ada Cecilia Fajar dari Esmod. Wow, silakan. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Cecilia Fajar dari Esmod. Halo, halo Kak. Halo semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, mungkin untuk penilaiannya tuh apa sih yang dipilih ini untuk jadi pemenang di bagian yang fashion ini? Oh banyak banget ya, terutama kreativitasnya mereka, gimana mereka mix and match dari pakaian yang mereka punya gitu. Terus disesuaikan dengan tema dari Fruity itu sendiri. Oke. Kalau kita gimana nih penilaiannya? Cocok banget. Walaupun terpaksa ya kelihatan dari suaranya ya. Tapi pasti lebih keren-keren yang Fruity sendiri. Iya, jelas dong. Bikin bingung gak sih Kak penilainya? Bingung banget, karena banyak banget yang masuk, semuanya juga bagus-bagus banget. Tapi sekarang udah punya pemenangnya dong ya, sudah. Malam ini ya. Oke, gak perlu lama-lama, langsung aja yuk. Kita lihat ini dia pemenang dari fashion. Kita explore rasa serunya, sensasi Fruity memang nyata. Mau yang ngeblend, memang Fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, bikin ceria banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasi.
sensasinya. Ngeblend sensasinya. Wow, okay. Ini dia pemenangnya, Kak Cecil. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan untuk kepada para pemenang dan yang belum menang mungkin ya. Oke, pertama untuk pemenangnya, selamat. Ya. Terus Explore lagi, benar. Untuk yang kurang beruntung nanti ikutan lagi tahun depan lagi, ya. Benar banget. Oke, siap. Terima kasih Kak Cecil. Terima kasih sudah semuanya. Di sini. Sukses terus. Ya, oke. Tadi ada yang meneriakin. Tadi ada pemenang yang juara satu di sini? Mana? Itu tuh. Oh, temennya. Oh. Temennya tapi ikut bangga. Mana coba? Mana yang menang? Oh, itu. Oh, itu. Oh, itu di situ. Oh, bisa, itu tuh yang pakai bando tuh. Selamat ya, Neng. Oh, iya. Cantik. Wah, congratulations. Jangan lupa, nanti kalau misalnya pengen ikutan tahun depan bisa ikutan lagi. Bisa yang belum ikutan menang lagi. Bisa ikutan lagi. Pokoknya harus terus explore ya. Oke, nah selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk untuk kategori Art Challenge. Ada yang ikutan nggak untuk kategori Art Challenge di sini? Ada nggak? Oke. Ada gak? Kita panggil aja kalau gitu jurinya. Oke. Kali ya. Langsung aja, ini ada Nadasa Chantal dari Erudio. Wow. Halo, hai, apa kabar? Halo, baik. Kita panggilnya apa nih? Perkenalkan nama saya Dasha. Dasha, oke. Okay. Saya kelas 3 SMA dari sekolah Erudio Indonesia. Oh, wow, kelas masih 3 SMA. Wah, tapi udah keren banget ya bisa jadi juri ya. Oke, okay, nah untuk kategori ini kamu memilih pemenangnya itu apa aja yang dinilainya? Ada banyak ya kriterianya. Jadi ada dari kreativitasnya, okay, dari desainnya, komposisi warnanya. Terus ada juga dengan kecocokan dengan tema acara ini. Oke. Ada pengalaman unik mungkin sesama jurinya, mungkin ada berapa juri kemarin? Kemarin. Dibantu teman-temannya juga dong pasti. Oh, ini ada yang ini, ada yang ini nih. Mungkin ada yang unik yang memang kriterianya udah kamu banget gitu. Oh iya, jadi emang ada beberapa juri dan kita sempat berantem. Menentukan mana yang menang. Aduh. Gue yang ini, lu yang ini. Oh gitu. Iya, benar-benar. Karena bagus-bagus semuanya kan? Iya, semuanya bagus-bagus dan emang susah banget pilihnya sih. Oke. Okay. Akhirnya kita pilih satu-satu nilainya dan digabung semua. Oke, gitu. Berarti udah ada pemenangnya sekarang ya, juara 1, 2, dan 3. Berarti gak perlu lama-lama. Ini dia pemenang dari Art World. Kita explore rasa serunya, sensasi fruity memang nyata. Mau yang ngeblend, memang fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, bikin ceria banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Fruity ngeblend sensasinya. Keren banget. Keren banget. Aduh ya ampun. Bisa ini begitu, enak SMA loh. Anak SMA, ya, iya benar. Ya. Ini jurinya pasti lebih bagus lagi kalau kita dari itu ya berarti. Sampai pasti bisa milih, oke. Okay. Mungkin ada yang pesan-pesan buat yang udah ikutan lomba Art World-nya? Iya, terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti lombanya. Semuanya bagus-bagus sekali dan semoga selalu mengikuti lomba yang lain dan selalu menggambar. Amin. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Yuk, Mas Pian. Mana Mas Pian? Gak apa-apa ya, kita sambil cek sound ya. Iya. Kan mau nonton Yovie Nuno kan? Oh, dia dong. Wah, langsung. Emang tahu lagunya? Apa lagu Yovie Nuno yang paling kamu suka? Mikir ya. Banyak. Gak ada judul lagunya yang banyak. Emang ada judul lagu Yovie Nuno banyak. Oke, kita lanjut dulu ya satu ya sambil nunggu Yovie Nuno ya. Kita langsung menuju pemenang dari Music World. Nah. Oke, kita akan panggilkan jurinya. Ini perwakilan dari Purwacaraka, ada Dani Setiawan. Oke, silakan. Halo. Selamat malam. Kak Rafael. Ngomong-ngomong aja suaranya merdu. Boleh tolong perkenalan pakai nyanyi? Ya.
Nama saya Dani dari Purwacaraka. Senang banget malam ini ngelihat banyak talent-talent dari Indonesia untuk Fruity ini. Keren-keren sekali. Keren banget. Dari Purwacaraka juga ini udah jadi langganan banget Fruity jadi juri ya, Kak ya. Gimana nih? Tahun ini dari tahun sebelumnya ada perkembangan kah? Iya, animonya besar sekali. Yang masuk itu video sekitar 500 video, Pak. Wow, 500 video. Tapi banyak kita memilih banget. Kita memilih 15 saja. Banyak banget. Dan juaranya 3 saja. Itu dipilihnya penilaiannya dari apa? Teknik pernafasannya? Atau apa tuh? Pastinya karena karena vokal. Pasti teknik vokal dong. Iya. Oke. Okay. Teknik vokal. Terus yang kedua karena duet, jadi balance dong. Antara Naura dan para peserta. Oke. Okay. Yang ketiga karena video, jadi harus jelas dari latar, kostum, well prepared. Alangkah baiknya kalau misalnya untuk tahun depan yang tidak menang, lebih well prepared dengan misalnya kostumnya ala-ala Fruity ke, gitu. Jadi lebih well prepared ke depannya ya. Oke. Jadi harus lebih kreatif berarti. Betul. Bukan cuma suara aja, tapi karena video harus lebih kayak ngeblend ya, sensasinya. Sensasinya. Mudah-mudahan tahun depan bisa offline juga ya lombanya ya. Oke, berarti hari ini udah ada pemenangnya nih, Kak? Sudah. Oke, langsung aja gak perlu lama-lama kita lihat ini pemenang dari Music World. Kita eksplor rasa serunya, sensasi Fruity memang nyata. Mau yang ngeblend, memang Fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, Victoria, bikin ceria Angela. Banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya. Juara kedua, Jenbirnya Putri. Juara ke-1, Virgito. Sensasinya. Wow, tepuk tangan untuk ketiga pemenang dari Music World. Oke, Mas, mungkin ada yang mau disampaikan buat pemenang dan juga yang belum beruntung? Iya, betul sekali. Kalau misalnya untuk lomba pasti ada pemenangnya ya. Jadi yang tidak menang bukan berarti jelek, tapi belum beruntung dan harus lebih well prepared. Intinya itu aja. Iya. Jadi dari latar, apalagi kalau offline kan nanti lebih ini ya dari kostum, jadi lebih well prepared dari lagu, aransemen vokal, dan lain-lain ya. Oke deh, kalau gitu Kak Dani terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Dani dong sekali lagi. Masih ada dua pilar lagi ya. Dua pilar lagi, betul. Terus juga akan ada dua performance lagi, ada Yovi Nuno, terus juga ada The Changcuter. Wow. Oke. Nah, tadi ada yang aku dengar ada yang punya kesempatan untuk meet and greet ya sama Changcuters. Ada enggak di sini? Ada ya? Oh, ada tuh kayaknya di belakang. Ada ya? Iya. Ada ngomong dalam hati dia ya. Tapi kamu denger ya, kok hebat denger. Sih. Aku punya telepati ya. Punya karena telepati. Sering minum Fruity bisa tahu. Nah, jadi kita mau bagi-bagi Fruity lagi? Iya dong. Wow, boleh, maaf. Oke. Aus, yang aus. Kali ini gratis, nanti besok-besok beli ya. Iya. Coba. Besok-besok beli ya. Sebentar. Kita kasihnya ada syaratnya ya. Boleh, apa tuh? Harus panggil nama kita yang paling kencang. aku dengar kamu, Cia. Asik. Ada. Oke, karena kamu panggil nama aku kasih. Mana? Oke, sekarang yang bisa nyanyiin jinglenya Fruity. Mana coba yang bisa nyanyi jingle Fruity? Nyanyi jinglenya Fruity ya. Kasih denger dulu dong jinglenya Fruity, bisa gak? Gak bisa ya? Oke. Gak bisa ya, udah gratis dulu aja sekarang ya. Karena udah gak sabar pengen nonton Yovi Nuno. Sebelah sini ya. Oh iya, oke. Oke, ini depan apa belakang? Rame untuk banget ya. Gak tega, oke ya, bismillah ya. Dengan menyebut nama Tuhan. Oke, tenang, nanti masih ada Fruity-Fruity lainnya. Dan sekarang kita mau menyaksikan yang ditunggu-tunggu juga nih. Betul, udah siap nyanyi? Udah siap dengerin Yovi Nuno? Kalau gitu langsung aja, ini dia. Yovi Nuno. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Kita muda, kita beda. Banyak mau, banyak suka.
bersama kreasi kita, kita eksplor rasa serunya. Fruity banyak pilihan rasanya, Fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya, Fruity ngeblend sensasinya. Kita eksplor rasa serunya, sensasi fruity memang nyata. Mau yang ngeblend, memang fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, bikin ceria banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya, Fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya, Fruity ngeblend sensasinya. Sensasinya. Baru ya, okay. Tadi udah berapa lagu? Udah sealbum belum? Belum ya. Tapi kita masih ada lagi, nanti kita nyanyi-nyanyi bareng lagi. Kita masih ada Changcuter. Nanti abis Changcuter juga Cia mau nyanyi juga katanya ya, Cia ya. Iya. Cia. Iya. Terima kasih. Katanya, gak, boleh gak turun dong. Panggung gak aja nggak? Gak dong, gak dong. Oke. Okay. Kenapa kamu tuh kenapa teriak-teriak? Smash aja ya udah. Smash oh. Saya sendiri. Enggak lah. Nanti ya, tahun depan Smash nanti di Fruity juga ya. Oke. Okay. Tadi kan kita udah menyaksikan. Udah tahu beberapa pemenang ya, ada dari music, ada dari fashion sama art. Iya. Sekarang kita masih punya dua kita lagi. Kita akan lanjut ke dance. Wow. Oh, gimana? Coba dong kalau Smash jogetnya gimana? Smash. Oke. Kalau BTS. Gak bisa, jangan nanti aku dihujat sama ARMY, gak bisa, takut salah. Iya, udah. Enggak kok orang ARMY baik-baik. Iya, ARMY baik-baik. Aku juga salah satu ARMY. ARMY juga kan? Iya dong. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya panggilin juri untuk kategori dance. Iya, langsung aja ini dia dewan jurinya. Ada Kak Melisa Pratama dari Kemang Dance. Halo Kak Melisa, hai apa kabar? Wow. Halo Kak Melisa. Oke, kalau dancer harus gitu ya langsung ya. Harus gitu menyapanya ya. Apa kabar Kak Melisa? Baik. Baik ya, gimana nih setelah melihat peserta-peserta dari dance challenge-nya? Wah seneng banget semuanya, semangat, kostum-kostumnya bagus. Videografinya juga amazing. Oh, okay. Wow. Ada berapa peserta sih Kak? Kemarin yang saya juri hanya yang final, jadi ada 15. Oh itu udah final, tapi, yang ngirim ada 7.000 katanya. Benar, tapi yang ini tim panitia yang mensortir. Oh sudah disortir, okay. Akhirnya finalnya 15. Dari 15 aja udah susah ya Kak ya? Iya udah bingung banget, banyak banget yang bagus. Okay, jadi akhirnya penilaiannya itu dipilih dari apa? Karena kan semuanya bagus tuh. Pertama kan koreografinya ya, biar sama seperti Kanaora ya. Iya. Lalu kostumnya, lalu videonya juga dinilai juga. Oh, jadi semua ya. Aspek bener. Ya. Betul. Ya udah deh kalau gitu, tapi udah ada pemenangnya ya, ada 3 ya Kak Melisa ya. Udah. Juara 1, 2, dan 3. Langsung aja ini dia pemenang dari Dance World. Kita eksplor rasa serunya, sensasi fruity memang nyata. Mau yang ngeblend, memang fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, bikin ceria banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya, fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya, fruity ngeblend sensasinya. Wow, benar ya tadi ada yang pakai lighting segala juga bagus banget. Kostum-kostumnya juga niat banget ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemenang dan juga untuk yang belum beruntung. Buat nanti tahun depan dikasih ide gitu kira-kira gimana. Untuk pemenangnya tentu saja selamat, ya. Pasti senang. Tapi untuk yang belum beruntung jangan patah semangat. Karena bisa terus latihan, karena kreativitas bisa terus ditingkatkan. Dan nanti pasti ada kesempatan lainnya. Iya. Oke. Terima kasih Kak Melisa. Terima kasih. Untuk waktunya sukses terus. Sukses selalu. Bye-bye Kak Melisa. Oke. Dance challenge udah. Berarti yang terakhir yang ada apa terakhir tuh? Yang terakhir itu adalah games. Wah, di sini kan pada nih, main game semua kan pastinya. Di sini pada suka main games nggak? Kalau kamu
kelihatannya suka mainin perasaan perempuan ya, saya lihat-lihat ya. Suka-suka katanya. Ada yang main Mobile Legend? Mabar. Mabar. Oh. Ada main kan? Kemarin ikutan gak kamu di sini? Gak ikutan ya, tahun depan harus ikutan loh. Hadiahnya keren-keren loh kalau dari Fruity ini. Nah, tapi kalau dari juri Games Challenge, gak ada. Berhalangan ya. Gak berhalangan, ya. Jadi kayak kita langsung aja akan umumin siapakah pemenang dari kategori Games. Ini dia. Kita explore rasa serunya, sensasi Fruity memang nyata. Mau yang ngeblend, memang Fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, bikin ceria banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya, Fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya, Fruity ngeblend sensasinya. Para pemenang, tapi yang belum menang jangan patah semangat ya. Karena tahun depan pasti akan ada lagi. Benar, itu tadi kalau misalnya main game namanya selalu pakai alias-alias ya, gitu ya. Kalau kamu apa nama aliasnya di Mobile Legends? Aku Cococenacenut. Cocok, oh, biar ketahuan member Smash ya? Biar ketahuan. Oke. Jangan berkecil hati karena kalian bisa menikmati acara selanjutnya lagi dari Fruity World Festival pastinya ya. Iya benar, nah juga selain itu sekarang kita bakalan ngumumin yang 200 orang tadi loh. Kan di awal Rafael bilang ya. Betul. Kalau kita bakalan kasih. Ada voucher Google Play. Senilai Rp50.000 masing-masing ada 200. 200 orang, jadi kamu semuanya dapat. Semuanya dapat ya. Kita cara ngeceknya gimana nih? Cara ngeceknya gak mungkin dong kita pilihin satu-satu, tapi kita akan tampilkan di layar. Jadi siap-siap untuk Fruitizen pilih mana, coba mana ada nama aku. Oke, gitu ya. Langsung aja kalau gitu ya. Ini dia pemenang voucher Google Play Rp50.000. Tuh ada 200 ada pemenang. Ada gak? Coba nama kamu dicari. Kodenya ternyata ya. Agak pusing ya ini liatnya ya. Emang agak siwer, matanya aman ya matanya ya. Tapi tenang aja, mungkin nanti Fruity akan share juga di Instagramnya. Jadi jangan lupa follow Instagramnya di @FruitySosroID ya. Jangan lupa juga beli Fruitynya nanti pulang bawain buat mama, buat papa. Bener. Terus jangan lupa juga cobain Fruity yang rasa terbaru ya, yang lemon. Ya. Karena banyak mengandung C. Oke, kita mau kasih lagi hadiah. Nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu ya. Tadi kita lagi ngomong, lu pada gak merhatiin. Sekarang kalau mau bagi-bagi Fruity. Iya, tapi kalau pesona Fruity itu memang jauh lebih oke daripada kita ya. Iya benar, ya, setuju ya. Aku ya. Oke, siap ya tadi sebelah depan semua, sebelah sini deh boleh. Kamu mau pingsan beneran? Ya udah. Situ cowok-cowok ya. Hop, hati-hati. Ya mas, ambilin dong. Kakak, ambilin. Jatuh. Oke. Ini oke. Coba nyanyiin lagu Cangcuters dulu baru aku kasih. Mana? Kurang kompak. Oke. Coba ya. Maunya nyanyi yang lagu apa? Ah, ntar ya aku mau turun aja. Oh boleh, silakan ya. Cia turun Cia. Ditodong ya. Oke. Mana coba fans-fansnya Cangcuters mana? Wah banyak juga ya, nungguin ya. Aku juga pengen nonton nih, nanti aku ngeblend di situ ya, boleh ikutan ya, boleh ya. Aku boleh di situ ya. Oke. Silakan Cia, apa persyaratannya? Mana udah habis persyaratannya? Oh mau direfill. Saya aku dulu keringet kamu ya, keringetnya banyak banget. Ya oke. Siapa mau nyanyi lagu Cangcuters? Satu orang. Ya udah kamu. Padamu, oh, sayang ini hanya untukmu. Keren. Oke, judulnya apa itu tadi? Aku. Oke, nggak tahu judulnya apa? Aku sayang padamu. Oh iya, aku cinta kepadamu, nih.
Gue kasih tuh. Wah, terima kasih Kak Cia. Okay. Masih ada yang mau dibagiin lagi? Masih dong, masih ada ya. Ya. Oke, okay, suruh nyanyi lagi Cia, gak apa-apa Cia. Latihan dulu sebelum sama Chang Chutersnya langsung. Coba senyum dulu yang paling manis. Oke, okay. Kamu yang topi merah. Manis banget senyumnya. Jangan lupa dibagi-bagi buat teman-temannya ya. Topi ungu kenapa topi ungu? Cantik banget, oke. Okay. Kalau gitu. Tenang ya. Aku lempar ke sana dulu ya. Siap? Tuh, dua, tiga. Oke. Sudah kebagian ya semuanya. Nanti yang belum kebagian, tenang. Masih ada di booth-nya di sana, masih banyak. Nah, sekarang kayaknya kakak-kakak Chang Chuters udah siap nih. Gimana, udah ready semuanya? Oke. Gak kerasa ya, Cia ya? Bener. Aduh, seru banget. Kayak kita tuh gak mau... kita yeah, balapan suaranya ya sama yeah, petikan gitar itu ya. Betul, gak mau pulang kan? Gak mau, maunya digoyang. Gak mau pulang. Gak mau pulang, maunya digoyang pastinya. Pokoknya kita udah seru-seruan bareng. Terima kasih banyak udah Fruitizen yang sudah datang di sini. Ya. Ya. Dan tentunya aku pamitannya Cia Wardana pamit. Rafael Tan juga pamit. Jangan lupa untuk datang terus. Karena kan tahun ini udah ada Fruity World Festival 2022 World of Creativity. Ya. Tahun depan datang lagi ya. Tahun depan datang lagi ya. Oke, janji semuanya ya. Aku pengen terakhir kali kalian semuanya teriak Fruity World Festival. Oke, siap ya? Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, ini dia penampilan terakhir dari Chang Chuters. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruitynya sensasinya. Fruity banyak pilihan. Kita muda, kita beda, banyak mau, banyak suka. Mau yang baru, suka coba banyak warna. Fruity pas sama kreasi kita, kita eksplor rasa serunya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngapret sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngapret sensasinya. Kita eksplor rasa serunya, sensasi fruity memang nyata. Mau yang ngeblend, memang fruity juaranya. Fruity teman berkreasi kita, bikin ceria banyak rasanya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Fruity banyak pilihan rasanya. Fruity ngeblend sensasinya. Sensasinya. Cuaca lagi gak asik nih. Butuh yang seger-seger biar semangat lagi. Wah, Fruity Lemon. Teh asli dan segarnya lemon yang tinggi vitamin C bantu jaga imunitasmu. Jadi tambah cheerful, tambah kreatif, jadi makin ngeblend sama bestie. Tambah semangat lanjutin aktivitas. Fruity Lemon tinggi vitamin C, bikin tambah charming, tambah confidence, tambah C aja. Fruity Lemon tinggi vitamin C, ngeblend sensasinya.